Jumlah partisipasi pemilih Dina Pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2018 di Kabupaten Cianjur luyu karena data saheulaan anu asup tepi ka 64%. Sanajan naikna tepati rea, KPUD Cianjur miharep satu tas data asup 100% partisipasi bakal naik tepi ka 70%. Partisipasi lebah ngagunakeun hak pilih dina prak-prakan Pilkada Kalawan Walatra di Jawa Barat tahun 2018 di Kabupaten Cianjur ngaronjat. Dina asalna 60% kiwari naik jadi 64% luyu kana data pemilih tetap Kabupaten Cianjur anu nitih 1.648.315 urang dina prak-prakan Pilgub Jawa Barat. Tina jumlah anu sakitu teh 1.067.476 warga ngagunakeun hak pilihna anu naik 4% batan dina prak-prakan Pilkada Bupati tahun 2015. Ketua KPUD Kabupaten Cianjur Anggi Sofia ngeceskeun sanajan naikna partisipasi pemilih tacan patirea pihakna miharep satu tas data geus asup 100% jumlah partisipasi bakal naik tepi ka 70%. Itu sudah kami selesaikan, tapi memang agak kesulitan. Ini kan tergantung kepada bagaimana masyarakat menanggapi pemilihan ini. Ini kan menjadi hak mereka, hak masyarakat. Yang bisa kita lakukan selaku penyelenggara pemilu adalah melakukan sosialisasi yang maksimal terhadap masyarakat. Samalah KTP elektronik jeung sinkronisasi dina pemilu atau pilkada anu pamungkas ngarojong prak-prakan nyaring tur tangawin keun data anu nyedek kana aktual. Sajroning kitu luyu kana hasil perhitungan saheulaan dina hambalan PPK di 32 kecamatan di Sakuliah Kabupaten Cianjur, pasangan Rindu Punjul kalawan Cangkingan Sora 32,86%, Hasanah 8,82%, Asyik 25,44%, jeng 2DM 31,76%. Heri Setiawan, Bandung TV.